Saya baru aja nonton Oppenheimer. Christopher Nolan tiap bikin film selalu gila. Makanya dia jadi salah satu direktur favorit saya. Dan Oppenheimer ini benar-benar sinema dah. Directionnya mantep, sinematografinya cakep, dan sound designnya perfect. Ini salah satu film yang suaranya paling gila menurut saya. Dari suara ledakan sampai suara nafas, semuanya bikin saya merinding. Udah gitu, banyak aktor keren dan semua aktingnya juara. Bahkan karakter yang muncul cuma bentar aja, yang main aktor terkenal. Yang terbaik dan Nolan nih. Tapi film ini akan ngetes kapasitas otak kamu. Berapa giga tuh RAM di otak? Kalau emang kamu nggak fokus, pasti oleng nonton ini. Ditambah lagi, ini film berdasarkan kisah nyata. Jadi, kalau kamu nggak punya basic knowledge tentang sejarah dunia, tentang dunia kayak gimana, tokoh dunia siapa aja, pasti kamu akan bingung dan kurang enjoy. Karena kalau kamu nggak tahu konteks, jadinya nggak tertarik. Nggak tertarik jadinya bosen, dan bosen jadinya ngantuk. Intinya, Oppenheimer ini film yang bagus banget, gila. Tapi nggak buat semua orang. Oppenheimer saya kasih rating 8 dari 10. Harus kamu tonton di layar segede-gedenya.